Pemirsa, diraihnya Piala Adipura kelima sebagai bentuk supremasi kebersihan dan keindahan lingkungan oleh Kabupaten Tabalong turut disambut baik sejumlah elemen masyarakat. Mereka berharap kebersihan dan keindahan lingkungan terjaga dengan baik dan siap mendukung upaya Pemkab Tabalong mewujudkannya. Alhamdulillah, Kabupaten Tabalong menerima yang kelima kalinya Adipura di Tabalong. Semoga seluruh komponen masyarakat untuk lingkungan-lingkungannya proaktif membantu pemerintah supaya terus-menerus mendapatkan penghargaan lingkungan yang bersih dan sehat. Sangat menyambut baik dengan perolehan Adipura yang kelima ini. Mudah-mudahan pemerintah bisa lebih eksis ya, bekerja sama dengan komunitas-komunitas di bawah yang sering berkegiatan juga di lingkungan kebersihan-kebersihan. Sekali Tabalong sudah mendapatkan kelima kalinya Piala Adipura ini, dan mudah-mudahan nanti seterusnya bisa mendapatkan Adipura Kencana ya, yang lebih tinggi. Piala yang kita dapat, jangan terlalu berbangga diri, masih banyak PR kita yang masih kita perlu kerjakan. Jadi ke depan kita berusaha untuk semaksimal mungkin supaya piala Adipura Kencana kita bisa dapatkan. Untuk ke depannya, Tabalong sebagai penyangga ibu kota bisa bersaing dengan kabupaten lain untuk berpartisipasi mengolah daur ulang sampah untuk sebagai produktif bisa dimanfaatkan. Jadi kita perlu seluruh masyarakat membantu pemerintah, bukan pemerintah yang untuk berdiri sendiri, tapi kita bersama-sama. Mengajak lagi semua komunitas-komunitas lingkungan yang ada di Tabalong untuk sambil bersinergi dalam kegiatan-kegiatan lingkungan apapun bentuknya, sehingga pemerintah menjadi ada nilai lebih ya kepada komunitas-komunitas seperti itu. Jadi tidak semata-mata hanya dinas-dinas aja yang bekerja, tapi komunitas pun bisa dilibatkan dalam hal ini. Harapan ke depan, mudah-mudahan ke depannya Tabalong lebih maju lagi, lebih jaya lagi, dan sukses lagi. Banyak kami selalu mengaktifkan sosialisasi masalah-masalah kebersihan, keutamaan untuk sampah-sampah dibuang ke tempatnya yang disediakan oleh pemerintah atau mandiri dari RT. Ya, kalau kami dari Jelajah Tabalong siap bantu, dan insya Allah disehatkan terus kami. Kami akan selalu bersinergi dengan pemerintah. Tidak selalu dalam bentuk materi ya, dalam bentuk kegiatan tenaga waktu pun kami siap untuk dilibatkan. Ya, mendukung sekali kami. Kalau kami di DPA ya, sedemikian mungkin bisa mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah kota. Jadi kami dengan tim juga semaksimal mungkin berupaya sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.